Bismillahi ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sha Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardhi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'u al-'alim. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد حضراتكم محترمين برا علي العلماء وبخصوص jajaran Forkompinda Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nyai Hajah Dewi Khalifah Wakil Bupati kita. Beliau ini sangat lama mensupport saya dulu sejak menjadi calon DPR RI dari Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo. Baru pertama kali malam ini setelah itu bertemu kembali. Insyaallah perjalanan Ibu Wakil Bupati Bunyai di masa-masa yang akan datang akan semakin terlihat. Tadi juga berfoto dengan beliau di pendopo. Backgroundnya itu para sultan, raja-raja sultan. Terima kasih Ibu Nyai atas sambutannya. Yang saya hormati Ketua DPRD Sumenep, Kiai Hadi Bapak DPRD. Selamat Pak Ketua, Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Abdullah Khalil, guru saya dan guru kita semua yang pernah mendoakan saya luar biasa ketika saya sowan di pondok beliau sejak panjang umur sampai kematian selalu kita. Al-Mukarram Kiai Haji Ali Fikri. Tidak hanya di Sumenep tapi mungkin di Jawa Timur dan bahkan Indonesia. Yang saya hormati Ketua IKBMII Sumenep, Mas Ilung Hayrullah, yang insya Allah juga akan menjadi pemimpin masa depan kita. Sekarang sudah jadi pemimpin di IKBMII. Akan datang insya Allah dengan niat yang kuat, tekad yang besar, tentu juga dukungan para ulama dan para kader BMI. Insya Allah akan menampaki masa depannya yang lebih gembira. Amin. Ketua PC BMI Sumenep yang saya hormati dan seluruh ketua komisariat, ketua rayon dan seluruh keluarga besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia se-Sumenep yang saya hormati dan saya banggakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Gajati, dan seluruh Forkompinda yang saya hormati, dan paling spesial juga para alumni, para senior yang sekarang Allah berikan amanah di eksekutif maupun legislatif yang saya hormati, itu senior-senior kita. Dan juga jajaran para senior yang ada di panggung saya sekarang sedang live dan diikuti oleh seluruh IKBMI se-Indonesia. Coba lihat Imam Nahrawi Instagram sedang live. Ya, silakan nanti di follow. Insya Allah akan di follow. Sahabatku yang saya hormati dan saya cintai. Bukan nasek, Pak. Semester berapa? Lomba. Semester 8? Delapan. Semoga dengan berkah harlah kenal dulu segala batasannya. Semuanya, termasuk yang jombloan-jomblowati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ketua Umum IKBMI sahabat Ahmad Mukawam, beliau menyampaikan salam kepada seluruh kader, seluruh
alumni. Semoga suatu kesempatan nantinya beliau bisa hadir ke Sumatera. Kita bisa sampai ke titik 64 tahun ini karena ada yang mengantar sampai ke titik. Makanya saya mengajak pada kita semua, sahabat-sahabatku yang saya banggakan, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih kepada mahasiswa, para pendiri PMI, pendiri Nahdlatul Ulama, pejuang-pejuang PMI yang melahirkan kita semua, para senior-senior kita, mari kita berterima kasih. Caranya apa kalau enggak ketemu? Karena kita tidak pernah bersalaman dengan sahabat kita Mahmud Junaidi, dengan Zamroni, dengan Munsif Dahroni, dengan kiai-kiai yang lain, dan tentu dengan mantan-mantan ketua umum PBBM yang sudah menolak kita, Pak Muhyiddin Arbusna, Pak Ahmad Bagja, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? DM pun tidak pernah, WA juga apalagi.